Tak mau kalah dengan orang dewasa, para anak-anak di Desa Kuala Mandor B ikut ambil bagian dalam membantu mensukseskan pelaksanaan TMMD reguler ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Walaupun dapat dilihat tenaga anak-anak ini terbatas, namun semangat mereka patutlah mendapat apresiasi. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak memulai aktivitas pengambilan material menggunakan sepeda motor dan mobil dinas menuju ke lokasi sasaran dengan penuh semangat. Tak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terlihat membantu mengangkut material turun dari mobil dinas. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kemanunggalan TNI yang terlibat dalam Satgas TMMD dan masyarakat terjalin dengan erat. Bahwa semua warga, mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak di Desa Kuala Mandor B, sangat mendukung pelaksanaan TMMD yang digelar oleh Kodim 1207 Pontianak. Menurut Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di lokasi, tidak ada yang menyuruh anak-anak tersebut. Tapi mereka sangat antusias dalam membantu warga dan Satgas dalam pengerjaan sasaran fisik dalam mengangkut material. Semangat mereka patut diacung jempol karena sudah memiliki inisiatif mendukung terrealisasinya kegiatan TMMD. Anak-anak ini menyadari dan merasakan dengan hadirnya TNI di sini sangat membantu dan terbukti dengan semangat anak-anak yang ikut bantu prajurit Satgas meski tanpa ada yang menyuruh mereka yang ikhlas untuk membantu TMMD ini. Anggota Satgas TMMD lainnya untuk semangat dan optimis pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Berharap semangat gotong royong akan selalu tertanam baik oleh anggota Satgas TMMD maupun warga dan anak-anak yang turun ikut membantu. Tim Liputan memberitakan.